teman-teman. Selamat datang China Yanida China. Maaf ya, kita ngomongnya ini enggak bersamaan. Suami aku ngomongnya cepat, teman-teman. Hari ini kahwa. Hari ini teman-teman, aku dan suami mau memungut sampah yang ada di gudang ya. Soalnya udah banyak kardus-kardus sampah-sampah. Soalnya kami juga udah lama enggak ada menjual ini barang-barangnya ya, barang-barang bekas. Nanti kita mau memungut dan langsung bawa pergi menjualnya, bisa menghasilkan uang teman-teman. Jadi teman-teman suka kan lihat aku membersihkan lagi ini gudang-gudang dan menjual barang bekas. Ikutin terus ya video aku, jangan di skip-skip nontonnya. Ini di sini tuh banyak kardus-kardus teman-teman. Soalnya kemarin Imlek kan beli banyak barang juga. Dan kardus bir ara yang adik ipar jual gitu. Jadi ini semua kita mau pergi menjualnya nanti.
pembayaran hari ini bisa dapat berapa uang? Jadi teman-teman, itu barang bekasnya terjual Rp70.000 ya, 35 yuan. Dan nanti malam aku mau masak teman-teman, aku mau masak tempe orek dan telur balado. Dan suami aku bilang dia juga mau makan ayam goreng ya, yang biasa aku goreng itu. Dan nanti dia bilang mau makan ayam goreng terus celup ke sambal baladonya gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman ikutin terus video aku, lihat aku cara masaknya. Ini aku tumbuk bawang putih, bawang merah teman-teman. Ini aku taruh kaldu. Luarnya crispy, dalamnya masih renyah, masih lembut maksud aku. Lanjut ini, aku langsung goreng telur ya. Teman-teman, aku mau masak ini tempe orek dulu ya, nanti kasih kacang. Dan ini bawang putih, bawang merah, dan ini cabai yang gak pedas. Ini daun jeruk, lengkuas, jahe, asam jawa, dan ini penyedap, garam, dan gula ya. Ini kacangnya sedikit nih, suami aku dia makan. Teman-teman, malam ini aku ganti wajan ya. Ini wajan di toko kita bawa pulang. Kita pakai ini malam ini. Soalnya menurut aku wajan ini dia lebih bagus teman-teman. Biarpun hitam-hitam kayak gini ya. Wajan yang aku baru beli itu wajannya tuh selalu kayak menempel. Apapun yang aku goreng atau apapun yang aku masak tuh. Kadang dia tuh selalu nempel gitu dengan makanannya. Jahe, lengkuas, dan cabai merah. Ini asam jawa, teman-teman. Kecap manis. Dan aku taruh sedikit ini saus tiram. Enak teman-teman, ini tempe oreknya. Suami aku pasti suka.
Malam ini kita makan nasi. Kalau makan kayak gini aku nggak mau makan bubur. Biar mama papa aja mereka yang makan bubur. Lo gong. Ihor ni you chi da mi fan ma? Chi. Makan yang kayak gini emang cocok dengan nasi, tahu ma? Chi zhe ge you zhi you chi mi fan. Oke, ini udah teman-teman. Lanjut aku mau masak telur balado teman-teman. Ini aku taruh sedikit cabai. Ini cabai agak pedas gitu ya. Nggak pedas kayaknya itu teman-teman. Bawang merah, bawang putih, blender. Ini warna tobatnya kayak gini teman-teman. Soalnya kan aku taruh sedikit cabai aja ya. Kita nggak bisa makan pedas, jadi warnanya tuh nggak terlalu merah banget kan. Ini aku taruh penyedap, garam, gula, dan aku kasih sedikit merica ya. Bubuk merica. Teman-teman, ini telur balado aku udah jadi ya, dan ini sausnya aku taruh di sini soalnya suami aku dia mau makan ayam dengan ini sausnya teman-teman, mau dicelupkan dengan saus ini, dan nanti aku mau goreng ini cimihua. Lanjut aku goreng ayam. Wow. Aku langsung taruh barang teman-teman dengan ini. Udah teman-teman, kita mulai makan. Kana jo hot sa, xian chi de ji dan. Anna. Ni zhe hui shuo ai na. Doi, wo zhe hui shuo ai na. Cuma bisa ngomong enak suami aku. Pertama kali makan ini adalah di rumah kamu, saya ingat. Di saat Natal. Betul. Mama yang membuatnya. Mama membuatnya sangat pedas. Wah, satu telur dua kali. Bagus. Ini. Ini saya pertama kali makan, belum pernah. Betul. Ini juga aku pertama kalinya bikin tempe orek. Jangan saya belum pernah makan. Ini saya belum pernah makan. Iya. Ini dia makan dulu teman-teman, nanti baru makan nasi. Wedo sosan dah. Hai, ada tian. Son tian. Rasanya asin manis. Bukan asin manis, asam manis. Ini dengan China 那个 宫保鸡丁 差不多. Dan 那个千倍那个是鸡肉. 是吗? Suami aku bilang mirip dengan salah satu makanan. 先喝点酒，没饭吃呢。 yang bernama Gongbao Jidin. Itu makanan sangat terkenal di China sini juga. 尝几块啊。 Nasi aku belum itu teman-teman, belum matang. Bentar lagi matang. 你吃了。 Kasih Sisi makan. Oke. Sisi tadi udah makan sama ye neneknya teman-teman. Mereka udah kenyang. Papa ayam, mama udah makan. Ayam makan enak. Ayam makan enak kata suami aku teman-teman. Ngerti nggak dia ngomong apa? Ni shou fan lah, tahu ma? Makan ayam enak. Makan ayam enak. Deh. Sudah makan lah. Nasi aku udah matang. 今天全是印尼菜啊，爸爸妈妈都不吃。 Mereka maunya makan yang sederhana, papa mama mereka teman-teman. Itu mereka tadi masak toge, nego sejio. Papa mama 一看你做印尼菜，赶紧把饭吃完了。最害怕吃印尼菜了。 Mama papa udah capek di toko. Makanya makannya cepat awal dia.
dan Sisi juga udah kenyang. Mereka kan emang suka makan bubur kalau di malam hari, teman-teman. Apalagi aku masak yang kayak gini bukan kayak selera mereka lah gitu. Kalau cobain mereka mau, tapi kalau disuruh makan dengan bubur dia mereka nggak mau. Menghargai itu mertua aku. Ini fan, jual mie fan, cuci. Hai, sangat, 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 sangat. 对呀，这个蛋白就是要跟米饭吃才好吃。再吃个鸡蛋，这个鸡蛋不如妈妈做的好吃。反正是干毛利源的。都是。我说那个叶宁的妈妈。suami aku waktu di Indonesia dia tuh pertama kalinya makan telur balado tuh buatan mama aku. Dia bilang.Masakan mama aku lebih enak daripada aku. Ya pastilah, karena namanya aku juga kayak masih belajar. Sampai... masih banyak yang gak tahu. Tempe aku enak. Yang gaya. Kalau ini ayam gorengnya nggak usah ditanyakan lagi, karena aku udah goreng beberapa kali ya. Ini harum dan enak ayam goreng aku ya. Aku cobain telur balado. Udah lama banget aku nggak ada bikin masak nih telur balado ya. Awalnya, 真的，telur balado aku meresap enak, harum, langsung, manis gitu, 多吃点，辣，不辣，enak teman-teman。Enak banget. Beneran. Enak. Gurih, lezat, harum. Enak. Gua 只会说 enak. 我的印尼语不好。你不学？巴哈萨印度尼西亚萨亚迪卡布鲁萨杜。对吗？31对了。是你的名，你的岁啊？啊，对，我说错了是吧？我的英语学乱了都。来。对，迪迦布鲁萨杜是30岁。31。啊，31。30怎么说啊？Umur saya 31。32岁怎么说？32。啊，我摸了啥样？这个不露肚啊。啥样？苏达肚啊？你说。啥样？苏达肚啊？我今年32岁。我说你老了。Makanan sebanyak ini cuma aku dan suami aja yang makan。这个好吃。对啊，这个特别好吃。这个难呢，等不要的。妈妈，你要吃吗，西西？西西比让圆圆吃饱了，别让干妈妈先来去。西西饱了。Oke, teman-teman, aku udah kenyang ya. Suami aku dia juga makan banyak. Tadi kita rebus telurnya tuh ada 10, ini sisa 7. Suami aku makan 2, aku makan 1 telur aja ya. Soalnya aku makan nasi kan 1 piring penuh gitu ya, aku kenyang banget. Dan ini ayam gorengnya tuh sisa kayak gini. Tempe orek aku juga sisa setengah, teman-teman. Jadi
Video hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih selalu menonton dan selalu mendukung channel aku. Semoga teman-teman semuanya yang sudah menonton video aku sehat selalu ya, murah rezeki, panjang umur, semuanya dilancarkan ya teman-teman ya. Amin. Boleh juga kasih komen-komen terbaik dan saran-saran terbaik buat aku masaknya nanti teman-teman ya. Oke, boleh juga suruh aku masak apa lagi video selanjutnya. Kasih like, komen, dan subscribe ya. Ketemu lagi kita video berikutnya. Bye-bye.